Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, shalatu wassalamu ala rasulillah la jila nabi ba'da. Kembali lagi bersama saya Master Irfan. Dan malam hari ini saya mesti ditemani oleh Pak Kiai. Wah, yang sangat bau harum. Oke. Memang wangi Pak Kiai. Oke, salam hormat dan salam sayangku untuk guru besar Padepokan Sunan Sejagat Mamas Karyo. Salam hormat dan salam santunku untuk para master dan mbak ter dimanapun kalian berada. Dan juga salam sayangku untuk sahabat-sahabat subscriber channel Master Ali Pancasona. Oke, buat para sahabatku semuanya, salawat berikan salam mari kita hadirkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala yang mana telah memberikan kita nikmat jasmani serta rohani dan juga nikmat serta Islam sehingga kita dapat berjumpa lagi pada malam hari ini. Gimana kabar buat para sahabat semuanya? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja ya, masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Yang sehat jangan lupa terus menjalankan aktivitas dan yang senang dan ataupun yang lagi berada di posisi atas jangan lupa untuk bersedekah. Oke, buat para sahabatku semuanya. Jadi ini saya ingin bertanya pada Pak Kiai. Apakah Mbak Gentu itu belum siap? Betapanya Bagentu belum siap karena netizen semuanya pada rindu nanyakan Bagentu mana master, Bagentu mana master gitu. Bilang pada mereka Bagentu itu sedang menimba ilmu lagi. Oh begitu. Mungkin tidak lama lagi beliau akan hadir sama kalian lagi. Amin, semoga aja. Oke, jadi buat para sahabat semuanya kita sudah tahu. Jadi buat para sahabat semua yang tanya-tanya kemana Bagentu, sudah dijawab oleh Pak Kiai yang menambah Gentu sedang bertapa ataupun menambah ilmu ya. Oke, buat para sahabatku seperti biasa yaitu kita akan melakukan rutinitas yaitu memberantas kemusyrikan. Malam hari ini kita akan mencari lagi petapa sakti ataupun mengejar terus yang namanya Mat Gio dan Mat Ali ya. Kalau bisa kita kupas mereka terus. Kalau mau bertobat kita tobatkan, kalau enggak mau kita basmi. Oke, buat para sahabat semuanya, seperti biasa yaitu kita bersalawat terlebih dahulu. Sebelum kita lebih dalam melakukan kegiatan kita pada malam hari ini, tugas kita. Jadi ya langkah baiknya kita bersalawat. Semoga dengan bersalawat kita diberikan kelancaran dan diberikan keamanan, kesuksesan gitu ya. Amin. Jadi buat para sahabatku, sedulur semua dimanapun kalian berada, mari kita bersalawat bersama. Semoga bersalawat kita dengan ikhlas kita akan mendapat syafaat dari kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahalazim. 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 La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo selawat dan teruslah bersolat dimanapun kalian berada. Bersolatlah kita dengan hati yang ikhlas dan dingin dan tanpa keterbiasaan. Jadi gimana Pak Kiai, kita sudah bisa melanjutkan perjalanan ini? Lanjutkan. Monggo. Mudah-mudahan malam ini kita bisa mencapai kitab apa? Kitab Pesakti. Iya, kitab Pesakti.
ataupun kita menjumpakan para mat-mat yang melarikan diri. Oke buat para sahabat semuanya, mari ikuti terus perjalanan kita. Jangan lupa terus kalian share, di like dan di komen sahabat, karena dengan itu bisa menambah semangat kami. Oke monggo Pak Kiai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyak juga yang mencari Mas Ruben tuh ya. Banyak Pak Kiai, karena kan fans-fansnya nih juga banyak gitu. Anak-anak angkatnya juga banyak. Alhamdulillah. Nah, netizen-netizen itu udah menganggap Mbak Kentu sebagai ayah, sebagai opa gitu ya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah Pak Kiai, kita dapat menambah perseduluran dari para sahabat-sahabat netizen semuanya ya. Kenapa Pak Kiai? Merasakan sesuatu. Apa itu Pak Kiai? Katanya ini bukan kita pusat. Bukan kita pasakti. Lalu siapa? Yang kita sedang kita hadapi pada saat ini kan kita pasakti itu. Bukan beliau. Lalu? Nanti kita akan tahu. Nah, Pak Kiai. Dia di depan kita. Stop rezim. Wah, ini Mat Ali nih. Benar, benar kan sahabat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kau? Anak dari mana? Saya berasal dari desa Cipuka. Nama di sana siapa? Ini seorang menyebut saya Kiai Bekuru Harum. Oh, iya ya. Maksud di sana kemari? Benar sih. Dan senangan saya menjumpai. Maksudnya kemari itu untuk apa? Saya ingin bersilaturahmi. Oh, iya ya. Silakan. Sudahlah, hentikan semua ini. Bertobatlah. Saya tidak akan mau bertobat. Kenapa, Mat Ali? Karena Mat Golok itu matinya tidak wajar. Bukan tidak wajar, Mat Ali. Itu memang kehendak Allah SWT. Kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia itu sakit. Ada penyebabnya. Ini makan pisang, kue, susu. Meninggal itu bukan sebab mengatur sakit. Bisa saja dia senyum. Itu kan firasat kalian itu supaya dia itu lengah. Jadi pusaka dia bisa kalian ambil. Tidak begitu, Ali. Kalian salah menilai semua. Kalau tidak dengan seperti itu, beliau akan merajalela. Itulah cara kami untuk memusnahkan dia seperti itu. Saya belum bisa untuk bertobat. Mau sampai kapan, Mat Ali? Ya, tengok nantinya. Kalau bisa kau mengalahkan aku, boleh? Aku mau bertobat. Bukan seperti itu, Mat Ali.
saya datang kemari bukan ingin untuk bertarung dengan Mbak Ali. Saya ingin mengajak Mbak Ali untuk tobat, bukan untuk bertarung. Ya memang begitu sudah peraturannya. Kalau saya kalah, saya mau bertobat. Tapi kalau situ kalah, pulanglah. Pun saya tidak ingin meladeni Mbak Ali. Nanti takutnya seperti Mat Golok. Dia ajak bertobat tidak mau, tapi ingin bertarung. Siapa yang kalah, dia ingin bertobat. Tapi kebalikannya. Kalau bisa kau ngalahkan ke aku mau bertobat. Bagaimana Mas? Sepertinya beliau memaksa seperti itu. Kalau memang beliau tidak mau secara baik-baik, biarkan beliau yang jual dulu. Nah, saya tidak ingin seperti ini lagi. Benar, tapi demi kebaikan semua, kalau kita bisa mengalahkan beliau, maka beliau siap katanya untuk bertobat. Tapi apakah bisa omongan beliau kita pegang? Nah, itu yang saya khawatirkan. Aku ini terjadi yang sudah-sudah. Iya. Yeah. Saya akan terus balas dendam yang terjadi pada Mat Golok dan Mat Ali. Mat Golok itu mati memang sudah takdir ya Mat Ali. Bagaimana? Saya siap menghadapi Mat Ali. Ya. Tapi apakah para mat-mat yang lain tidak akan membalas dendam kepada Mat Ali? Ya. Kan mamat yang lain tidak ada di sini lagi betapa semuanya. Benar mereka tidak ada di sini. Tapi kalau mereka akan tahu apa yang kita perbuat malam ini. Kalau memang ingin aku mengalih seperti itu, saya akan coba. Berhati-hatilah Kiai, daunnya adalah lawan sangat tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun faqa Nuri, anta Samsun, anta Badrun, anta nurun faqa nuri, anta iksirun wa khali, anta mikswahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, hati-hati Pak Kiai. Beliau ini lumayan. Oke, buat sahabat semua yang mau di-share, bantu kami dengan salawat ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Taubatlah Qomat Ali. Kamu sudah kalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah. Allah Akbar.
tinggal sendalnya. Beliau kabur. Dasar banci pengecut. Allah Akbar. Banyak sekali kabur. Oke, enggak apa-apa. Beliau lolos Pak Kiai. Benar. Ini yang saya takutkan tadi. Belum sempat kita menabarkan dia. Dia kabur lebih dahulu. Dasar. Kalau otak-otak licik seperti itu pasti kabur. Allah. Beliau sudah lemah tadi itu. Tapi kekuatan dia sangat luar biasa juga, Mas. Iya. Benar Pak Kiai. Saya hampir kewalahan menghadapi dia. Sudah kalau begitu Pak Kiai. Kita kembali saja. Baik, kita kembali saja dulu. Bagi buat para sahabat semuanya. Selanjutnya ikuti kita terus ya. Apa yang akan terjadi pada kita. Jangan pernah kalian lewati channel Master Ali Pancasona. Pantau terus, jangan lupa untuk kalian share. Oke buat persahabat semuanya, di sini saya bersama Pak Kiai pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mingkar mingkur hengang koro. Sedulur lan konco amalane tetep diwaca cinti paringi mamas karyo ben diado sipat kang koro nanging ojo nganti lali diwaca terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di senang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat stabat 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 strobot. Mari belajar master mbater ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cintungo menghimari kerti ojo simpan dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lantah wakal ilmu bisa mancing gawe bekal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 s